laporkan mau kita bongkar. Ini sudah kita turunkan, tapi kita sama-sama belum tahu isi dalamnya, apanya yang kena. Nanti kita akan lakukan pembongkaran. Yang jelas ini sirkonya sudah tidak berfungsi, angin-anginnya sudah tidak bisa berfungsi. Makanya saya kemarin bilang transmisi ini nonaktif sirkonya ya. Jadi ini akan kita lakukan pembongkaran, pengecekan. Jadi agar kita bisa tahu bagian mana yang kena. Ya, maaf dalam hal ini agar tidak ada celah di antara kita yang sudah senior, tinggal sampaikan saja. Oke, lanjut. Ternyata banyak yang rontok. Ya, ini per-per kuku macannya ini sudah hancur ya, nyelip-nyelip di dalam. Ini ya, contohnya yang sudah hancur. Dan ini ada pecahan lagi, pecahan gigi. Ini ada lagi nih, ini kayaknya gigi susun ini. Berarti kita harus bongkar habis. Ya, ini posisi dalamnya. Ini pompa oli. Jangan lupa ya, guys ya. Ini transmisi yang Eason ini pakai oli 40 ya, bukan oli 90 seperti mobil lap. Ya, ini satu persatu kita bongkar. Dan ini penal grip ataupun yang sering dibilang gigi heklo, tempat berpindahnya kura-kura dan kelinci ya di sini ya. Ini tapi gigi sopirnya masih utuh nih guys, belum ada rontok. Ya, nantikan pembongkarannya yang berikutnya ya. Itu per penahan kuku. Itu harus ganti semua aja. Penal ya. Itu per ini pernya ini. Pernya 45. Satu. 45.000 satu ya. Pakunya ini 10.000 kalau enggak salah. Saya pernah beli. Terus ininya kacang-kacangnya ini 60. Satu biji. Terbuat dari mana itu? Buatnya di Hong Kong mungkin. Pantaslah harganya, budak dia mau 60 juta. Iya, tapi kalau ya banyak asli semua. Tapi kalau emas batangan segitu besarnya. Oke, ini guys ya, ini serponya ya untuk pengoper ya, gigi ya, karena dia sistemnya sudah pakai angin semua. Cuman ini mengalami kebocoran. Kalau dia normal, dia begitu gigi dipindah ya, ataupun terjadi perpindahan gigi, dia bunyi tss, tss, seperti itu ya, karena kebocoran-kebocoran yang sudah banyak ya. Ya bro, ini pembongkarannya karena saya masih repot. Ini untuk pembongkarannya saya serahkan kepada salah satu personil kita ya, dia senior, ya. Senior katanya, tapi S-nya masih diganti pakai C, jadi junior kan. Oke, nanti kita saksikan isi dalamnya yang sudah rusak ya. Halo guys, mana nggak nampak? Orang Kak Samo nyanti paus kok. Oh, di sana kayaknya apa ya? Tapi sok yo. Pas lagi jam 4 terus Scoopy lo. Ngapa? Di warung lo. Buat di sana ambil juga sekalian. Oli. Wah, tuh lihat. Lihat, Oli. Guys. Oli ada di sini ya? Oli ada di sini kan? Itu gigi gigi pengantar atlet. Ini. Ya. Jadi pennya itu agak keras, kalau masih bagus. Ya, kalau sudah logok. Kakak itu dulu. Ya. Biar dimasakkan sama aku si dulu. Ya. Sudah habis belum main pukul-pukul wae. Ya. Kurang besar palunya.
lalas itu weh. Ini bukan PS100 cah, jadi memori harus kuat, daya ingat harus kuat, analisa harus tepat. Buka itu nih kak. Kalau cuman bongkar buku-buku sekali masang, di mana yo? Di mana yo? Ada tuh. Wah itu. Ada. Kita jadi mekanik gijal lagi. Lah, jangan enggak ada dah. Gigi tunggu mana? Ini lah. Itu gigi tunggu ya. Kasih tunjuk sama pemirsa. Ini pecah ya, ini segini aja kalau pecah suaranya sudah ngelegar. Ini ring subnya jatuh. Ini yang tukangnya? Ya ini nasi kok. Itu yang itu, Pak. Untung yang ini jar, kalau yang ini harus ganti segini. Nah. Miring-miring, apanya? Bekok. Pala ini di pohon. Tukang bubur nih. Cabut. Bubur mana? Di mana? Kalau palimo banyak. Saya cipta palimo tahu? Iya. Ini kalau aku enggak ganti. Oh. Udah gimana? Wah, jangan lah, nanti kumpel lagi bongkar dua kali. Tidak perlu mahal ini. Resiko. Ya, guys ya, ini gigi yang susunan 1, 2, 3, 4 dengan atretnya aman. Sebetulnya Indoluhan itu ininya cuma 4 gigi susunnya ya, 5 itu sama atret ya. 4 itulah yang diolah menjadi 5, 6, 7, 8 dan 4, 3, 2, 1 itu pemindahnya ada di Heklo yang as yang besar tadi ya. Kalau di alat beratnya itu penal drip. Jadi kesannya kita pakai transmisi 1 sampai 8. Berikut gigi C itu diolah dengan penal drip tadi. Kalau susunan ini tetap sama. Kalau terbiasa, kalau saya terbiasa di transmisi mobil-mobil besar ini ya, itu lebih mudah sih daripada kita ngurus mobil kecil. Kalau dihitung bisa, kita tetap bisa, cuman lebih mudah mobil-mobil jenis ini kalau saya, karena saya sehari-harinya di sini kan. Ya ini untuk gigi susunan transmisinya ini nggak apa-apa, cuman ini ada masalah ya, dipecah dua gigi ini ya. Nanti kita mau lagi ngusuk jauh nih. Ya ternyata gigi tunggunya ada yang gompel ya. Oke, kalau yang lain-lainnya aman dan selamat. Oke. Semoga tutorial pembongkaran ini bermanfaat ya, khususnya untuk para pemula. Maaf. Yang senior tinggal abaikan saja.